proses ada perubahan kartu nama kan harus ada yang mengajukan. Iya. Ya. Hmm. Jen tahu siapa yang mengajukan untuk mencoret nama kamu dari kakak? Pak RT. Pak RT. Jadi aku tanya, terus memang Pak RT yang menguruskan. Hmm. Jadi di Pak RT mengurusi surat pengajuan. Iya. Pemindahan itu, terus aku tahu. Tanya Pak RT, aku telepon Pak RT, terus memang ya saya yang mengurus atas permintaan Bu Tribuana. Sebentar, atas permintaan dari? Bu Tribuana. Ibu Tribuana adalah? Ibu Tribuana itu siapa ya? Ibu Tiri, oh, Ibu Sambung. Ibu Sambung, yang saat ini bersama dengan ayah? Iya. Sebenarnya sih kalau sedih pas hari itu aja sih, maksudnya pas tahu kalau emang udah gak ada, terus. Tapi semenjak ada masalah sama Bunda Amalia, itu memang hubungannya jadi agak renggang lagi. Terus Juni itu aku chat, itu cuma centang dua, nggak dibalas. Sampai sekarang jadinya centang satu. Jadi tidak dibaca lagi, bahkan tidak disampaikan gitu ya. Nah, silakan Mas, boleh diklarifikasi dari pihaknya Mas BP seperti apa? Iya. Sebenarnya cukup-cukup memprihatinkan ya, kalau saya melihatnya, bahwa seorang Abel itu harus dilibatkan dalam sebuah masalah. Betul. Ya kan? Sebagai anak ya. Sebagai anak. Sebenarnya dari awal seperti yang disampaikan nggak ada persoalan sebenarnya antara Bang BP dengan Abel, ya kan. Okay. Nah dan selama ini si Abel kan tinggal di Solo ya, 7 tahun dia di sana sama budenya, sama budenya. Nah sebenarnya tidak ada istilahnya pencoretan, tapi kebutuhan administrasi karena dia sekolah di sana. Betul. Itu menjadi kesepakatan antara Bude, Bang BP sama Abel. Jadi tidak benar kalau misalkan itu tidak di komunikasikan terlebih dahulu. Betul. Dan itu udah lama banget baru bisa terrealisasi kan dan waktu beberapa waktu terakhir aja kan gitu. Itu. Tapi ini ada dari pihak Abel juga, boleh dibacakan, Bu. Ini ada, Bu. Ini ada klarifikasi Pak lawyer yang terhormat, menurut informasi dari pejabat Disdukcapil Pemprov DKI Jakarta disampaikan langsung kepada saya permohonan dari ayah saya, which is Mas BP, untuk mengeluarkan saya dari kakak diajukan per tanggal 27 Mei 2021. Betul. Betul ya Mas ya? Betul. Kemudian kakak baru ayah saya terbit tanggal 24 Juni. Berarti baru tanpa dong ada Mas. Nama betul. Saya. Kalau tadi maksudnya untuk artinya timingnya. Administrasi di Solo artinya kan timingnya. Jen dari di Solo sudah dari kecil ya? Betul, itu timingnya kan. Kalau timingnya kan persoalan eksekusi ya. Eksekusinya kapan kan gitu. Bagaimana melaksanakan atas kesepakatan atau rembukan yang sudah di ini. Karena kan kebutuhan untuk kesana kan gitu. Bukan persoalan kemudian loh kok baru enggak, tapi ini sebenarnya udah direncanakan bersama. Tapi gitu baru teralokasinya baru tanggal-tanggal. Jadi jangan sampai kemudian ini menjadi sebuah isu yang hanya untuk mengalihkan dari persoalan pertama. Mas gitu cuma penasaran.